你们怎么不去吃呢？啊？你们怎么不去吃？Teman-teman, datang lagi channel Santi di di China. China. Hari ini teman-teman, kami udah siap-siap mau pergi ke kabupaten ya, Logang ya, buat ituin apa namanya ini asuransi suami aku, keluarga aku lah, kami berempat. Tapi suami aku itu bertiga ya, sama anak-anak aku, dia udah bayar lewat online. Benar nggak Logang? Begitu. Kalau anak-anak anak cowok sama cewek ya, saya udah bayar di online ya, pakai HP bisa. Kalau saya kan di kantor kan, saya di kantor maksudnya, kantor yang bayar. Cuma istri saya nih. Aku belum bisa. Jadi hari ini aku mau pergi ikutin suami aku ke kabupaten itu, karena kenapa sih aku nggak bisa dibayar lewat online? Soalnya tahun kemarin kita udah bayar, cuma tahun ini aku nggak diizinin buat membayar. Bukan diizinin, salah mungkin kita salah beda. Beda gitu. Terus saya ke sana poturin dan bertanya dan bayar. Di sini dia mau bayar 270 setahun ya asuransi. Nanti ya bulannya 11 ya kalau nggak bayar ya jadinya gosong. Tahun depan ya nggak bisa, nggak ada asuransi lagi gitu. Oh, bukan gosong. Ya, jadinya kalau sama bayar sebelumnya bulan 11, jadinya di sini nih aman di sini, tinggal di sini biar nggak usah sakit lah. Ya, amin amin ya, tapi semoga aku sehat selalu sekeluarga di sini. Yaudah teman-teman, nggak usah panjang lebar kita ngomong di sini, kita jalan dulu ya. Soal jam 1 kita harus nyampe di sana. Yuk lo kan. Yuk. Paspor bawa kan? Ya. Ayo teman-teman, ikutin aku ya ke kabupaten, karena di kabupaten itulah kita bisa mengurus surat-surat karena kita tinggalnya di kampung. Nah, sebagai buat orang asing ya, aku butuh banget asuransi itu teman-teman. Jadinya aku harus berjuang buat masa depan aku gitu. Emang masa depan itu namanya ya Lokong ya, karena itu sangat-sangat membantu kita asuransi, karena kita nggak tahu kehidupan kita, kita bisa punya duit atau ada punya duit gitu. Ya pokok kalau ada asuransi, kalau kita sakit, kalau kenapa-napa, tapi amin-amin ya, kita ada yang membantu gitu. Jadi kita 70% sampai 90% gitu masa. Artinya seharusnya kamu mau punya gitu. Kita nggak mau apa-apa ya, tapi kalau ada apa-apa ya kita pasti bisa tanggung jawab sendiri gitu. Apalagi nih orang asing di sini yang nggak bisa, nggak selain suami nggak ada yang bisa membantu aku gitu. Jadi aku harus punya asuransi, maka aku pengen ikut sama suami aku. Seperti apa caranya? Nah, buat teman-teman juga, kita tuh harus punya asuransi walaupun kita dimanapun tinggal ya, kita harus punya, apalagi asuransi kesehatan tuh penting banget teman-teman. Jadinya jangan takut, walaupun aku sebagai orang Indonesia di sini, tapi aku bisa membuat asuransi. Ya, contohnya dia ya, negara Indonesia, tapi dia bisa bikin asuransi di sini ya. Ya. Ya, tapi kebuka asuransi ya. Yang lain-lain ya, cuma kesehatan aja aku kesehatan bisa bikin gitu. Di sini gitu. Yaudah teman-teman, ikutin aku ke sana ya. Di hari-hari apa yang salah ya? Nah, kalau teman-teman, teman-temanku yang dari Indonesia ya, kalau datang ke China, kalau musim gugur ya, pasti kalian ketemu sama daun yang warna kuning. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Hijau masih ada, kuning, merah itu masih ada. Hari-hari sekarang kayak gitu adanya teman-teman. Sebentar lagi nggak bakal ada daun-daunan lagi, karena udah pada rontok semuanya, karena udah mau dingin. Tahu orang China, paling suka ya, paling suka ya musim gugur. Tahu kenapa teman-teman? Cuaca yang enak. Bukan, karena musim gugur adalah yang panen, panen semuanya. Oh, panen semua. Iya, oh. Jadinya buah-buahan panen, maka nasi-nasi panen. Padi. Padi panen, terus apalagi ya. Pokoknya panen lah semuanya. Seafood juga panen ya. Oh ya? Iya. Yaudah nanti malam kita lihat seafood ya. Iya. Ayo. Oke teman-teman, kita udah nyampe kantornya di sebelah sana karena kita cari parkiran barusan. Karena parkiran di sini sulit banget. Yuk. Nah, teman-teman, aku udah nyampe di depan kantornya, tapi mohon maaf nggak bisa video ya. Nanti aku diam-diam aja video sedikit di dalam. Yuk kita masuk, tapi stop dulu videonya ya. Ayo.
tempatnya kecil sih, tapi dua tingkat. Ini tempat duduk, kita penunggu. Kenapa? Orang asingnya VIP-nya. VIP? Iya, saya orang itu nya pesona daya. Oh, ya udah. Makasih loh, Kang. Aku tunggu di sini. Lihat teman-teman, suami aku ya, mundar-mandir ke depan itu bertanya terus. Apa sih yang melakukan bertanya terus? Iya, asal saya tahu nggak. Diajarin kamu selain. Nggak boleh pakai paspor gitu. Seharusnya pakai selainnya gitu, baru bisa masuknya. Sama-sama masuk ya. Oh, di sini kan? Ini tahun 2024 kan? Tahun 2024. Ya. Terus di sini pilihnya. Wah. 410 lu mahal kamu ya. Oh, bulan tahun ini mahal dong. Enggak tahu ya kamu nih. Kok bisa? Anak kita nih 270, kamu nih 410. Enggak apa-apa, karena aku mahal orang asing. Orang asing mahal. Orang asing mahal ya. Produk lokal murah mah. Oke. Ini apa lagi loh, Kang? Lagi muter dan mau lihatnya ruinnya. Hari ini sistem arah asli hangnya. Jadi kayak gitu ya. Tuh. Ya. Ini teman-teman ya. Tahun 2024. Tanggal 1. Sampai 1. Tahun 2000, tanggal, bulan 12. 12. Bulan 1 sampai bulan 12. Ya. Bayar 410. Ya. Terus di sini. Oke, bayar deh. Nah, lihat teman-teman, udah dibayar. Karena kenapa kita datang ke sini? Karena di rumah kita nggak bisa dibayar lewat HP. Karena nggak bisa ingat nama dia gitu. Iya. Habisnya saya pilih paspor kan. Hmm. Jadi pas di dalam dia sistem paspor gitu, karena namanya Susanti. Dia pilih dikasih tahunya. Kamu pilih yang lainnya. Mungkin mereka sistem ada permasalah gitu. Jadinya, jadi kalau karena udah dipilih yang lain, kita udah bisa membayar. Bisa temunya nama dia baru daftar di sini gitu. Berarti kita udah selesai gitu. Udah selesai. Jadi segampang itu? Iya, segampang itu. Cuma hataku ini mahal. Sehingga saya hataku kemarin enggak segitu mahal. Tahun ini mahal 100 yuan lah. Kemal 100 ya, 100 yuan katanya. Tapi ya, enggak apa-apa deh, penting asuransi, ada asuransinya. Kalau nanti batuk-batuk ya ke rumah sakit aja ya. Asuransi itu menjagain kita. Buat teman-teman juga ya, harus berasuransi diri kita sendiri. Ayo kita balik yuk. Wah, aku udah nyampe di tempat aku, tapi aku mau mampir ke pasar sebentar karena suami aku pengen makan seafood atau kepiting ya. Yuk. Fangsi ada mau main? Ah? Ini sinsi ma? Ini adalah sinsi, ini kuda zeng, ini adalah isi suai. Ini adalah pian. Berapa orang? 现在是一个两个三个 aku mau pilih yang cewek atau betinanya teman-teman. Oh, 6个 lah. 7个加起7个. Nah, 加一个 lah bah. Harus dipilih. Oke. 26块钱. 26块. 再给你掏点表情. 好了. Oke. Beli kepiting aja 30 yuan, murah ya, 10 yuan setengah kilo. Oke, aku mau cari mentimun satu, abis itu kita balik ya. Ayo kita pulang, karena aku beli tiga macam aja. Barusan aku ketemu cabai hijau, bikin sambal hijau ya. Yuk, ayo. Oke teman-teman, aku udah nyampe di rumah. Ini mau aku bersihkan dulu ya. Aku mau bikin nasi krewuk khas Gersik. Ikutin cara aku memasaknya. Ini pagi tadi aku beli daging ya, daging sapi. Aku mau bikin empalnya. Kita cuci dulu dagingnya ya. Thank you.
Kita potong daging dulu ya. Ini potongnya potong dadu aja ya teman-teman, biar cepat matang. Kita presto daging dulu ya, biar cepat matangnya. Ini daging ada 1,5 kilo teman-teman. Airnya nggak usah banyak-banyak banget ya. Kita colok ya. Bismillah. Tunggu 45 menit. Ini kepitingnya kita mandiin dulu biar bersih dia teman-teman. Direbus dulu dia ya, dihangatin karena di luar dingin. Kalau merebus kepiting harus dibalikin dia teman-teman. Kita kasih daun bawang biar wangi dia, ada jahe. Oke. Ada bawang merah. Ini aku potong-potong teman-teman biar cepat hancurnya, biar blender aku nggak mati lagi. Ada kunyit, ada bawang putih 3 siung. Kita kasih minyak ya. Cabenya nanti aku bikin teman-teman, aku blender ya. Karena warna serundeng aku tuh ada 2, satu cabe, satu yang warna kuning. Kita tumis bumbunya dulu ya. Oke, kita kasih 4 lembar daun jeruk. 1 sendok teh, garam, penyedap, sama gula merah, 2 sendok makan. Kita masukin kelapanya 200 gram. Sambil memasak serundeng ini, aku akan memblender cabai yang tadi ya. Ini ada cabai rawit 4 biji dan cabai besar 1. Biar pedas teman-teman. Kami kalau nggak ada pedas rasanya nggak makan. Kita kasih air sedikit. Kita akan memasukkan cabai yang aku blender barusan teman-teman. Ini akan kita masak sampai dia kering seperti tadi ya. Oke teman-teman. Udah lembut dagingnya. Jadi aku nggak usah suwir-suwir, nanti kita sobek-sobek di kuali aja ya. Oke, kita blender daging buat empalnya ya. Ini bumbu buat empalnya, ada bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, laos, ada jahe ya. Dan jangan lupa ada 2 sendok ketumbar. Kasih air 30 ml dan aku akan ngasih minyak juga sedikit. Menggunakan kuali yang jelek aku, tapi memasak ya cepet banget sama ini, bikin daging-daging ya, masak daging empuk di sini.
udah kering. Kita mau ambil kaldu daging sapi tadi. Ini empalnya empal suwir lah ibaratnya nih teman-teman. Bukan yang kering ya, aku mau yang basah empalnya. Kita masukin juga. Ada penyedap, gula, merica, dan garam. Masuk semuanya ya. Jangan lupa kita kasih juga asam jawa. Kira-kira 2 sendok makan ya asam jawanya. Kita juga masukin santan. Ini santan ada 100 ml teman-teman. Nah, ini baru kita masak sampai dia mengurangin air. Wah, ini baunya wangi banget teman-teman. Poci, siang bu siang. Siang. Setengah kering kita kasih kecap ya. Kecapnya kira-kira 3 sendok makan. Kita icipin rasanya. Gimana rasanya ya? Ada gurih-gurih manis sama ada asam-asamnya dikit kecup gitu. Nih yang kayak gini teksturnya aku mau. Oke, aku akan menggunakan bawang goreng sedikit ya. Aku akan menggoreng cabai hijau, bawang merah, dan bawang putih 2 siung ya. Bismillah. Masuk daun jeruk sedikit. Udah matang? Ya. Kita akan menumbuk cabai. Ya Allah. Sayang, 3 cabai. Kita kasih garam, gula, dan penyedap. Bismillah. Nah, kalau sambal hijau padang itu teman-teman, dia nggak terlalu halus. Cukup pecah-pecah aja ya. Cakep ya hijaunya. Jadi kalau memasak cabai hijau ini, minyaknya harus panas ya, sampai berasap kayak tadi. Kok bisa berbusa dia ya? Atau karena sisa apa namanya, bekas cabai kan teman-teman? Kita potong lemon dikit ya. Biar segar teman-teman, kita kasih lemon sedikit. Secukupnya aja. Kita aduk lagi. Wah, wangi. Tapi nggak tahu rasanya ya. Bismillah. Wah, ini pasti senang banget keluargaku ketemu makanan seperti ini. Apa ini? Katanya. Nih, belum pernah keluarga aku makan ini nih teman-teman. Hari ini aku persembahkan buat mereka. Wah, wangi. Ayo, mari makan. Wow, wow, wow.
Ada yang mau? Ayo mari makan teman-teman. Lokun, Anci, Aileen, Sepan. Sangku. Hari ini mewah makanannya. Hoshiang mah. Udah cuci tangan? Belum. Ayo cuci tangan dulu. Ayo teman-teman, aku mau makan makanan nasi apa? Krawu khas Gresik teman-teman. Ini masakan Jawa loh. Aku coba apa bisa apa cocok sama selera kita? Saya rata dagingnya. Daging, cabe, ya ini sayurnya lah. Ini ada serundeng pedas sama enggak pedas nih, gurih. Ayo, mari makan ya. Tanya, ni juga cuma hal sederhana. Aku juga cuma. Hmm. Benda. Ali mau makan apa ya? Terbang. Wah, ini aku sih mau sudah 30多的饭. 你们羡慕吗? 应该没有 serundeng serundeng apa? Serundeng itu dari kelapa terbuat. Dari kelapa ya? Iya ya, di onsen ini? Gitu. Sama. Sama? Wah ini ada cabai ya? Iya cabai hijau padang. Terasa banget. Terasa ya pedas cabai terus ada asin-asin ada gurih. Ini apa ya? Dagingnya? Mana? Iya ini daging. Pak, teman-teman dulu ya. Ya, teman-teman dulu ya. Coba ya. Coba istri saya masakan Jawa ya. Enak kan? Terasa wanginya. Ini namanya daging suwir empel. Apalagi ya, pakai cabe ya, teman-teman ya. Wah. Jangan banyak-banyak ya, nanti sakit perut. Kami sekarang lagi mengurangi sambal. Ayo teman-teman, aku juga nggak sabar lagi mau makan ya. Jujur enak. Kata aku besok pagi. Lembut. Oke. Rela. Mai dia cuci. Makan cuci ah, bocor cuci. Ayo teman-teman, aku juga nggak sabar mau makan lagi. Mau makan dulu. Sampai aku balik masak. Empal aku ini empal basah ya. Aku pernah aku bikin empal kering. Rasanya mantap. Ayo kita makan buat teman-teman dulu ya. Alin sekarang makan siang dari sekolah teman-teman, dia nggak makan di sekolah lagi, dia makan di rumah. Nah, dua-duanya anak aku sekarang pakai kacamata karena matanya udah min karena belajar. Kasihan anak aku. Tapi nggak apa-apa demi masa depan dia. Ayo, mari makan yuk. Semangat ya. Aku. Ini jadi kenapa enak makan. Gue yang harus bahasa Inggris. Oh. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris Indonesia deh. Gue juga. Gue juga sangat tidak bisa berbahasa Inggris. Gue sangat tidak bisa. Gue sangat tidak bisa. Gue sangat tidak bisa.你们怎么回事啊？那什么意思啊？不是你不得这么样过来看了吗？是不是？哦，这样啊。来一口啊！哎呦！Very good。哎呦！啊，太爽。嗯。 怎么样？好不好吃？哪个好吃？哪个都好吃，哪个都好吃，哇！太香了，太香了，咱们。王你，王你，好吧。
辣椒辣不辣？硬啊！硬啊！不辣，一点不辣。今天怎么样？今天这个饭打几分？hari ini sepuluh tambah menurut aku ya mungkin aku lapar ya aku merasa bangga sendiri sama masakan aku tapi rasanya enak lihat udah nambah serundeng aku serundeng ini dua-duanya dicampur pakai nasi mantap rasanya masya Allah ini tunggu saya habisin ya sebentar ya teman-teman jover ah jover ah jover ah soal ini 我给打满分啊我打满分你看哎呦我怕就我打满分啊masya Allah Bagus，Bagus，Enar，Bagus，我就跟着闻着那小草那个味儿，我都爱吃，都想吃。天炸鸡腿，天炸鸡腿啊！好久没吃到这种菜了。这种感觉。好几天没做饭了。好几天没做饭了，你都好几天没做饭了。你真的我没很长时间没做饭了。炸鸡腿归掉，炸鸡腿归掉，归掉炸鸡腿。你这个不行。今天每个礼拜一次，我就好吃肯定。可以啊，说话。我每个礼拜我都要来吃啊。嗯，好。嗯。叔叔阿姨，我吃完了，我上去学习了，拜拜。嗯。没学习啊。嗯。哈哈。阿丽妈，看见他了，有点心。啊，没有。今天能回家回家。哈哈哈哈哈。哎，有人家到了。什么？哎我太爽了。开会。咱不用再慢一点的嘛，好吧？再慢一点，嗯，慢一点。来来来，再来点啊！嗯，哈哈哈哈！再来点。Ayo teman-teman, jangan diet malam ini makan ya. Hari ini makan paling enak. 我都说了，你别做那么好的，你做难吃点不行啊？这影响减肥，减不了肥啊你。不要减肥，我都不减肥，你减肥什么？嗯，我有老公了，我都不减肥，你什么都没有。下次做难吃点啊！就是老公。给你啊，八零年比今年那瘦了，我看见。好的。那那你全部什么的都给拿去，哦。爸爸拿给你，你打给你，给你，怎么了？哇，吃冒汗。ini teman-teman。Sejak kita dagang-dagang ya, kita makan-makan masakan Indonesia itu paling-paling satu minggu sekali. Karena nggak ada waktu lagi buat masak-masak buat diri sendiri, memanjakan lidah kita sendiri itu nggak ada gitu. Jadi sekarang makan semuanya. Kalian kalau dekat datang ke sini ya. Nah. Aku rasa aku hari ini belum kerja deh. Mengikutin suami hari ini aku tuh. Terus makan, masak-masak dikit. Kalau aku dagang itu baru kerja menurut aku ya teman-teman. Jadi badan itu nggak capek-capek. Ini badan aku capek-capek rasanya. Aku nggak kuat makan lagi. Kalian masih kuat nggak? Yaudah teman-teman cukup sampai di sini video hari ini dan assalamualaikum. Bye bye. Kalian harus coba makanan ini. Mantap.